Esko Melaka yang juga Adun Merlimau, Dr. Muhammad Akmal Saleh antara individu yang turut ditugaskan dalam tragedi pesawat MH17. Fasih berbahasa Rusia, beliau telah dipilih menjadi penterjemah bagi pasukan penyiasat tragedi berkenaan. Pelbagai risiko dan cabaran dihadapi. Apatah lagi beliau merupakan individu termuda menyertai misi pasukan penyiasat pada usia 26 tahun. Itulah saya. Sehingga hari ini saya terkesanlah dalam hidup saya. Ada ketika tu saya tak pernah kongsi juga. Ini semua saya tak pernah kongsi ni. Masa kita di Kharkiv, kalau tak salah saya nama tempatnya tu, kita nak menunggu mayat itu diangkat dan dibawa melalui train dalam kereta api. Masa tu kita dihalang oleh pelbagai pihak. Macam-macam pihak yang cuba menghalang. Malah masa tu ada yang datang bawa pistol. Dia ada menyatakan kalau kita tak beredar maka saya akan ditembak ketika itu. Jadi itu momen-momen yang saya rasa takkan saya lupakan. Tetapi saya ingat lagi, saya katakan dia, kalau kamu nak tembak, saya tembaklah. Tetapi saya di sini atas amanat rakyat Malaysia untuk saya selesaikan. Jadi mungkin dia tengok sebab saya degil kot. Tapi dengan kita cakap Rusia tu, jadi dia nampak kesungguhan kita untuk menyelesaikan ini. Alhamdulillah mereka berikan kita ruang untuk menyelesaikan misi inilah. Semua pengalaman berharga itu dikongsi beliau dalam buku MH17 Dalam Kenangan.